Melalui inisiatif E-Pemula, golongan belia yang layak diharap akan berbelanja secara bijak dan menggunakan kredit RM150 tersebut secara fizikal untuk menyokong pengusaha tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi membantu pengusaha, terutamanya usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS agar perniagaan mereka pulih sepenuhnya. Perdana Menteri menyarankan semua usahawan, khususnya PMKS, mengamalkan urus niaga tanpa tunai, terutamanya ketika fasa peralihan ke endemik. Ia bagi membolehkan masyarakat melakukan transaksi di kedai-kedai fizikal secara mudah, cepat dan lebih selamat. Sebanyak RM300 juta diperuntukkan bagi inisiatif ini dan dijangka memanfaatkan seramai 2 juta orang belia di seluruh negara. Tujuan utama program E-Pemula adalah memupuk budaya transaksi tanpa tunai dalam kalangan belia, di samping meringankan beban keuangan saudara-saudari keluarga Malaysia. Kerajaan komited untuk terus menggalakkan pembayaran secara elektronik dalam kalangan peniaga dan pengguna bagi wujudkan masyarakat tanpa tunai. Ini berikutan transaksi e-tunai berkembang dengan ketara, RM50.5 bilion pada tahun 2021 berbanding RM29.6 bilion pada tahun 2020. Kerajaan yakin program seperti e-pemula ini akan terus memperkasa dan membudayakan sistem kewangan digital bagi memastikan kemajuan yang inklusif buat semua lapisan masyarakat dan perniagaan. Belia yang layak akan mendapat kredit RM150 dalam e-dompet pilihan mereka, iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay atau Touch and Go e-wallet. Keempat-empat penyedia e-dompet ini juga memberikan insentif tambahan dalam bentuk voucher, mata terkumpul, diskaun dan beberapa manfaat sepanjang tempoh program ini.